pada malam ini dan kesempatan ini ya, kita sama-sama bincang ya, tafsir surah At-Taubah ayat 122 dan 123. Itulah kewajipan menuntut ilmu. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Muazzin, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, datuk-datuk, tuan-tuan guru, ayahanda, bonda, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya puji syukur kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi dengan limpah inayah, taufik, izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi aktiviti kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi saki-baki daripada umur kita. Jadi mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib yang berbahagia ini, Allah Ta'ala telah memilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan ada kebaikan, ada natijahnya daripada pertemuan kita yang mana hari ini, 2 hari bulan November, kalau bulan Islamnya berapa? 8. Rabiul Akhir. Betul tuan-tuan eh? Alhamdulillah. Bermakna detik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sesaat lagi ke depan. Ya. Detik yang sangat berharga. Ya. Dan alangkah beruntungnya dengan peluang dan detik nafas waktu yang diberikan itu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu menuntut ilmu itu ya sangat penting untuk kehidupan, kerana dengan ilmu menjadi neraca, menjadi pandu arah kepada matlamat kehidupan kita yang kita sebutkan tadi untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dan kesempatan ini ya, kita sama-sama bincang ya, tafsir surah At-Taubah ayat 122 dan 123. Iaitulah kewajipan menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya ayyuhalladhina amanu
qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang mana maksud dia, tidak sepatutnya untuk orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap golongan antara mereka beberapa orang untuk mendalami ilmu pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri mereka. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang bukan Islam yang berada di sekitar kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Kita tengok asbabun nuzul daripada ayat ini. Menurut Ibn Abbas, setiap kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berperang ke medan jihad, kami sedikit pun tidak membelakangi baginda, iaitu kami ikut serta berperang bersama-sama baginda, kecuali orang-orang munafik dan juga orang yang uzur. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendedahkan keburukan dan keaiban orang-orang munafik di dalam peperangan Tabuk, maka berkatalah orang-orang mukmin, demi Allah, kami tidak mahu lagi ditinggalkan. Pada setiap peperangan yang dikerahkan, kami mesti pergi bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, beliau menghantar satu kumpulan sahabat untuk memerangi orang bukan Islam. Akan tetapi, semua orang Islam pada masa itu turut serta dalam kumpulan tersebut, dan mereka meninggalkan baginda Nabi SAW berseorangan di Madinah. Maka ayat ini diturunkan. Ya. Yang kedua, asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya ayat ini dirakamkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ikrimah melaporkan ketika turunnya ayat, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah Subhanahu wa taala menyiksa kamu dengan azab yang pedih, dan dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain. Ya, ini ayat surah At-Taubah juga ayat 39. Maka berlakunya perselisihan faham, perselisihan pendapat dalam kalangan orang Islam di kampung, di perkampungan Badui yang mengajar kaum mereka agama Islam. Orang-orang munafik berkata, masih ada lagi orang Islam yang tinggal di perkampungan Badui dan mereka tidak keluar berperang. Mereka ini akan binasa, maka turunlah ayat ini. Dan yang seterusnya, yang ketiga, dirakamkan oleh Ibnu Abi Hatim juga, Abdullah bin Ubaidillah bin Umair merakamkan dengan berkata, orang yang beriman pada masa itu sangat mengambil berat terhadap jihad. Apabila sahaja Rasulullah SAW menghantar segerombolan tentera berperang, semua mereka turut serta dalam kumpulan itu dan meninggalkan Rasulullah SAW berseorangan di Madinah. Maka turunlah ayat ini. Kita tengok keterangan mufradat. Ya, keterangan mufradat. Lianfiru, asal perkataan daripada wazan fa'ala ataupun nafara. Ya. Nafara yang berarti keluar untuk berjihad dan berperang melawan musuh. Kaffah artinya kesemuanya sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin keluar berperang kesemuanya sekali dengan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseorangan di Madinah. Itu maknakah kaffah. Falaula. Falaula artinya mengapa tidak. Perkataan ini apabila bertemu dengan fi'l akan memberi makna dorongan dan perangsang untuk membuat sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan
mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap golongan itu beberapa orang untuk belajar agama? Ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memberi galakan, dorongan dan perangsang kepada orang-orang yang beriman supaya sebahagian daripada golongan itu mendalami ilmu agama. Firqah artinya kumpulan atau golongan yang banyak dan besar, iaitu kumpulan orang-orang Islam seluruhnya. Ta'ifah artinya kumpulan atau golongan yang lebih kecil yang terdiri daripada seorang ataupun dua orang, yang mana kumpulan ini diambil daripada kumpulan yang besar. Kalau firqah tadi kumpulan yang besar keseluruhan, ya, ada sebahagiannya dipanggil ta'ifah. Liyatafaqahu artinya belajar dan mendalami ilmu agama. Asal perkataannya ialah tafaqquh, iaitu belajar fiqah. Ia digunakan untuk ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak. Waliyunziru artinya memberi peringatan. Maksudnya di sini adalah orang yang belajar agama itu memberi inzar ataupun peringatan kepada kaum mereka dan juga kepada orang yang baru pulang dari medan jihad. Yahzarun artinya berjaga-jaga diri terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Orang yang baru pulang dari jihad dapat mengawasi diri daripada hasil daripada inzar ataupun peringatan tadi yang diberikan oleh orang yang belajar agama. Yalunakum artinya di sekitar kamu. Maksudnya di sini ialah orang-orang bukan Islam yang berada di sekitar orang Islam. Al-Muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa, maka inilah orang-orang yang tetap teguh untuk berjihad dan berperang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana perkara yang lain. Wal yajidu fikum ghilzah artinya hendaklah orang bukan Islam itu mendapat kekerasan daripadamu. Ghilzah boleh dibaca dengan tiga cara, iaitu dengan baris atas ghalzah, ataupun baris hadapan ghulzah, dan baris bawah ghilzah. Yang mana ada pakar sarjana Islam yang berpendapat maknanya ialah keberanian. Yang ada yang berpendapat maknanya ialah bersabar ketika berjihad. Ini makna mufradat daripada keterangan ayat ya, surah At-Taubah ayat 122 dan 123, yang mana ayat ni menerangkan kepada kita peri pentingnya ilmu, walaupun pada ketika itu ya, jihad merupakan salah satu perintah ya. Jihad merupakan satu perintah ya. Pada masa yang sama, kena ada orang yang tinggal sebahagiannya untuk mempelajari ilmu. Ketika Rasulullah tinggal, kena ada yang tinggal. Maknanya belajar dengan Rasulullah SAW. Ya, ketika itu wahyu masih ada. Jadi sahabat-sahabat yang tinggal ini akan mengajar kepada sahabat-sahabat yang pergi berperang tu. Ya. Semangat jihad peperangan yang ada pada sahabat-sahabat tak boleh dipertikaikan. Mereka mempunyai semangat juang, semangat jihad yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW menanamkan ketauhidan, kepercayaan kepada mereka sehingga jiwa mereka kental untuk menyebarkan syiar Islam. Namun pada masa yang sama, mereka juga kena ada ilmu. Peperangan juga memerlukan kepada ilmu. Mengatur strategi peperangan. Ya, sebagaimana perang apa? Khandaq. Kan Salman Al-Farisi. Ya, bagaimana dia ya, memberi cadangan. Itu merupakan ilmu. Dia tak boleh perang semerono je. Kan? Kalau kita hari ini macam selalu kita sebut. Siapa nak pergi berjihad? Kita boleh angkat tangan. Tapi kita adakah ilmu peperangan itu kita ada?
Kan? Kalau perang zaman sekarang ni, ya, perang menggunakan senjata moden. Sejauh mana pengetahuan dan juga keilmuan kita tentang menggunakan senjata. Ya. Selepas daripada peperangan, kawasan-kawasan yang dijajah ataupun kawasan-kawasan yang ditawan, apa yang berlaku selepas itu? Mesti ya, disampaikan ilmu dan dakwah. Memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Ya, sebab itu peri pentingnya ilmu. Baik. Kita tengok munasabah ayat. Yang mana hubungan antara ayat 122 hingga 123 dengan ayat yang sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya iaitulah ayat 120 hingga 121. Allah Subhanahu Wa Taala melarang penduduk Madinah dan orang Arab Badui yang berada di sekeliling Madinah membiarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berjuang sedangkan mereka tinggal di rumah. Akan tetapi mereka hendaklah bersama-sama berjuang dengan baginda di medan jihad. Segala yang menimpa mereka dalam perjuangan jihad itu seperti kehausan, kelaparan dan sebagainya akan menjadi amalan soleh bagi mereka. Begitu juga pengorbanan mereka dari segi keuangan, sama ada banyak ataupun sedikit, tetap akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan kebajikan untuk mereka di akhirat kelak. Ini cerita jihad. Ya. Kita hari ini jihad angkat senjata tak adalah. Kan? Tapi dengan kelebihan yang Allah Taala berikan kepada kita dari sudut keuangan barangkali, dari sudut tenaga barangkali, dari sudut buah fikiran barangkali, ya, kita boleh infakkan, ya, kita punya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk tujuan apa? Tujuan syiar agama, ya, surau, masjid, madrasah, ya, lebih-lebih lagi madrasah lah. Sebab apa? Sebab di situ ada anak-anak yang sedang menuntut ilmu Al-Quran, yang sedang menuntut ilmu agama, yang mereka ini ya akan menjadi pewaris ataupun akan menyambung tampuk pemerintahan ataupun tampuk apa yang kita tinggalkan nanti. Ya, kalau mereka tidak diberi ruang, tidak diberi peluang, ya, bagaimana dengan keadaan kita yang ke depan nanti? Sebab apa? Sebab anak-anak yang menuntut ilmu agama ini tidak diberi perhatian. Ya. Kita tengok madrasah-madrasah, ya, madrasah tahfiz. Kadang-kadang yang duduk di situ anak-anak yang tak ada kemampuan. Anak asnaf, kan? Jadi kita ambil lah bahagian-bahagian ni. Sebab apa? Sebab kalau anak yang menghafal Al-Quran, selalu saya sebut, ya, bagi keutamaan. Kalau tak banyak pun sebulan, ya, kita taja berapa orang? Katalah 5 orang, seorang RM20. Ya. 5 orang tu kita dengan dunia kita. Celik mata kita keluar cari rezeki. Anak-anak itu sedang buat apa? Sedang membaca Al-Quran. Kan? Malam kita balik kuliah, balik solat Isyak, balik rumah. Ya. Anak-anak sedang buat apa? Menghafal Quran. Jadi setiap detik takrir ataupun tahsin Al-Quran yang dibelajar, yang dihafal itu akan memberi manfaat dan syafaat kepada orang-orang yang menginfakkan untuk itu. Sentiasa mengalir. Kan? Nampak kecil je RM20. Tapi besar untuk anak itu. Ya? Besar untuk anak itu dan mereka mentakrirkan Al-Quran hari-hari. Tu. Manakala dalam ayat 122 hingga 123 pula Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan amal kebaikan itu bukan setakat pergi berjuang di medan perang, tetapi menuntut ilmu dan berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dikira sebagai amal kebajikan. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala menegah orang Islam keluar ke medan jihad kesemuanya sekali dan meninggalkan
baginda Nabi di Madinah. Apa yang perlu dilakukan adalah mengadakan satu kumpulan kecil yang mendalami ilmu agama serta memberi khidmat kepada baginda Nabi SAW. Bila kumpulan yang pergi peperang pulang, maka tugas mereka untuk memberi peringatan dan mengajar agama yang mereka pelajari daripada baginda Nabi SAW, juga menerangkan kepada orang yang keluar ke medan jihad itu supaya memerangi semua orang bukan Islam yang berada di sekitar mereka tanpa rasa gerun dan takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka, iaitu orang-orang yang bertakwa. Maknanya strateginya macam tu. Nak perang pun kena ada ilmu pengetahuan. Macam hari ni, kita sebut tadi, kita tak ada, orang kata peperangan kita tidaklah, sehingga memerlukan kepada angkat senjata dan sebagainya, tetapi kita boleh ambil bahagian daripada apa yang kita sebutkan tadi, bantu, itu dia. Ada sebahagian yang pergi berperang, ada sebahagian yang tinggal mengaji agama. Nanti yang berperang tu balik, yang mengaji ni akan mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang pergi berperang tu. Begitulah proses dia. Hubungan ayat 122 hingga 123 dengan ayat selepasnya. Tadi kita cerita yang sebelum. Ini selepas pula. Dalam ayat 122 hingga 123, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa tidak diwajibkan ke atas semua orang Islam keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan pada ketika itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar berperang. Sebaliknya, hanya satu kumpulan sahabat saja yang keluar memerangi orang bukan Islam, dan selebihnya diwajibkan belajar ilmu agama dengan Rasulullah. Kerana keberkesanan jihad itu bergantung kepada ilmu dan penyebaran Islam. Sebab matlamat berperang itu pun untuk menyebarkan agama. Sudah barang pasti kena ada ilmu. Perang juga kena ada ilmu perang. Kena ada adab dalam peperangan. Betapa pentingnya adab daripada ilmu. Sebab kata Imam Malik apa? Selesaikan adab dulu, baru ilmu. Itu kelebihan kita orang Islam. Kan? Orang yang ada ilmu tapi tak ada adab, bahaya kerosakan yang dia yang akan ditinggalkan. Kan? Tak ada ilmu tetapi ada adab, lebih baik. Dan lebih baik lagi ada ilmu dan ada adab. Sehingga kan satu ketika peperangan, saya lupa peperangan apa, Islam ketika itu dah nak menang dah. Tetapi bila mana menuju kemenangan itu, tentera Islam melanggar etika peperangan, melanggar adab ketika perang. Apa dia antara adab peperangan? Tidak bunuh siapa? Kaum wanita, orang tua, kanak-kanak, kemudian tidak merosakkan tanam-tanaman. Yang mana ketika itu ada beberapa tentera Islam yang telah merosakkan tanaman. Dah hampir berjaya, suruh berundur. Sebab apa? Sebab dah melanggar etika dalam peperangan itu sendiri. Dengan ilmu agama yang ada dalam diri ataupun dalam dada orang-orang yang keluar berjihad itu, mereka dapat memerangi seluruh orang bukan Islam yang berada di sekitar mereka dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat selepasnya, iaitu ayat 124, Allah Subhanahu wa taala mendedahkan sikap orang-orang munafik yang tidak mahu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keengganan mereka bukan kerana mahu menuntut ilmu dan berkhidmat kepada Rasulullah, tetapi disebabkan iman yang ada dalam diri mereka yang masih belum kuat untuk menerima ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah, mereka mempermain-mainkan
dan mempersendakan ayat Al-Quran itu dengan kata-kata yang mengejek-ngejek ya, orang-orang yang beriman, sedangkan hati orang-orang yang beriman amat gembira apabila turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabat tunggu. Ya, pandang ke langit, Rasulullah pun pandang ke langit bila mana wahyu tak kunjung tiba. Kan? Jadi sentiasa mendahagakan wahyu ataupun ilmu pengetahuan. Dan bila mana ya, orang kata apa? Malaikat Jibril ya, turun sampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya malaikat Jibril akan bertanya benda yang malaikat Jibril tahu, baginda Nabi pun tahu juga. Kan? Tetapi kenapa cetusan pertanyaan itu dilakukan? Kerana untuk mengajar sahabat-sahabat yang lain. Supaya dengan pertanyaan itu akan timbul jawapan. Ya. Jibril tahu tak? Tahu. Baginda Nabi SAW tahu tak? Tahu. Tetapi cetusan itu untuk supaya sahabat-sahabat lain dapat mempelajari ya, apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril AS kepada baginda Nabi SAW. Kan ada dalam hadis yang panjang tu kan? Ya, berkenaan dengan apa? Pertanyaan tentang Islam, iman, ihsan, kan? Bila Rasulullah jawab, Malaikat Jibril kata apa? Malaikat Jibril kata, sodakta, benarlah apa yang kamu katakan. Maknanya dia tahu, tetapi nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang lain ni. Ya? Sebab tu kita, ya, sikit ilmu yang kita dapat, sampaikan, panjangkan, sebarkan. Supaya apa? Supaya orang lain dapat juga apa kebaikan daripada kebaikan yang kita sampaikan. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tebarkan itu ya, memberi kebaikan kepada kita balik. Kan? Itu dia. Keterangan ayat. Dalam ayat 122, 123 surah At-Taubah ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dengan jelas tentang hukum jihad dan hukum menuntut ilmu agama. Ya. Kalau kita cerita jihad ni, ya, satu ketika para-para hufaz ataupun para-para yang menghafal Al-Quran ini, mereka berjuang untuk bertemu dengan Allah. Kan? Kita faham kan? Bila berjuang nak bertemu dengan Allah ni, berjuang untuk mati syahid lah. Ya? Sebab tu orang kafir ni, ya, orang musyrik ni, dia sukar nak lawan dengan orang Islam. Sebab apa? Orang Islam berperang memang untuk mati. Kan? Kita kalau bergaduh dengan orang, kalau orang tu nekat, susah. Ya? Jadi, sahabat-sahabat ni memang dah dididik macam tu. Ya? Mereka mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Sebab itulah berlakunya cetusan daripada Saidina Umar. Ya? Bertemu dengan baginda Nabi, bertemu dengan Saidina Abu Bakar. Ya? Menyatakan tentang pengumpulan Al-Quran. Sebab apa? Sebab ramainya di kalangan sahabat-sahabat yang hafal Quran. Ya? Syahid di medan peperangan. Ya? Sebab mereka memang perang macam tu, perang untuk bertemu dengan Allah ataupun perang untuk mati syahid. Tu. Ilmu pengetahuan terutamanya ilmu agama adalah wasilah atau alat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara memberi penerangan yang jelas beserta dalil-dalil dan hujah-hujah. Sekiranya penerangan itu tidak jelas dan tanpa dalil-dalil yang kukuh, boleh menyebabkan manusia lari daripada agama. Ya? Islam tidak mensyaratkan berjihad dengan pedang kecuali untuk menjaga usaha dakwah ataupun usaha mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kejahatan. Ya? Serta daripada dipermain-mainkan oleh musuh Islam, terutamanya orang bukan Islam dan orang-orang munafik. Sebab tu kita baru, orang kata masih segar lagi
ya, dengan sambutan Maulidur Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana lahirnya baginda merubah landscape kehidupan peradaban manusia, ya, daripada kejahilan kepada tahu, ya, daripada zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Ya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam ayat ini, tidak semua orang beriman diwajibkan berperang kerana berperang itu merupakan fardu kifayah. Ini bermakna apabila seorang itu menyerahkan dirinya untuk berjihad fi sabilillah, maka hukum berjihad akan terlepas daripada orang lain. Kecuali jika Rasulullah SAW mengarahkan mereka semua pergi berperang. Kalau diarahkan semua pergi, maka jadi wajib. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Sebab tu kalau ada sahabat yang dah pergi, tinggal sahabat yang lain. Kemaknanya taklif itu, tanggungjawab itu dah terlepas. Sebab menuntut ilmu juga, menuntut ilmu adalah wajib fardu ain, ya, untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini orang Islam perlu dibentuk kepada dua kumpulan. Satu kumpulan terdiri daripada orang-orang yang mampu berperang dan mereka diwajibkan untuk keluar berperang. Kumpulan kedua terdiri daripada mereka yang tidak mampu berperang dan wajib pula ke atas mereka untuk keluar mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan agama supaya mereka dapat memberi peringatan dan mengajar kumpulan yang pergi berperang apabila mereka pulang kelak. Ini adalah kerana pada masa itu Islam amat memerlukan kekuatan ketenteraan untuk berperang dan melawan orang bukan Islam, iaitu orang musyrik. Pada masa itu juga berlaku pertambahan hukum syarak dan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu perlu wujud dua kumpulan yang masing-masing berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan satu lagi belajar agama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab wahyu masih turun. Jadi selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari itu, ya, wahyu turun, ya, sampai Rasulullah akan sampaikan kepada para sahabat. Jadi yang pergi perang, yang belajar. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada orang Islam pada zaman Rasulullah SAW supaya memerangi orang bukan Islam, iaitu orang musyrik, kerana orang bukan Islam yang terdiri daripada Yahudi, ya, Nasrani dan orang munafik merupakan musuh Islam. Mereka sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan umat Islam supaya umat Islam terpesong daripada jalan yang betul. Tapi itulah dia. Orang bukan Islam, dia sentiasa merancang dan terus merancang. Bila? Dulu, kini dan selamanya. Tidak ada rehat bagi mereka, ya, untuk merancang bagaimana nak merosakkan orang Islam. Cuma kita je kadang-kadang soft zone, comfort zone, selesa. Kan? Aku macam ni pun dah cukup dah. Ya? Anak-anak dah besar. Kan? Harta pun dah ada. Ya? Cukuplah. Dapat pergi masjid balik. Eh? Cukup tak? Sebenarnya kita juga kena jadi pemikir. Eh? Kita kena menjadi benteng kepada agama. Sebab apa? Sebab orang-orang bukan Islam tak pernah rehat. Eh? Tak pernah rehat daripada merancang untuk merosakkan kita orang Islam. Eh? Daripada dulu. Eh? Wujudnya orientalis. Eh? Bagaimana mereka sentiasa. Eh? Macam-macam perancangan yang mereka lakukan, sebagaimana yang kita sebut, kalau perang secara fizikal ni payah dia orang nak menang. Sebab apa? Tentera-tentera Islam berjuang memang untuk mati, tetapi mereka melakukan peperangan saraf ataupun dinamakan Ghazwatul Fik, ya, melalui apa? Jarum-jarum halus, ya, yang hari ni nampaknya macam menampakkan hasil kepada usaha-usaha mereka yang tidak pernah
tak pernah give up, ya, sentiasa merancang dan terus merancang. Dalam masalah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita kaedah-kaedah yang betul untuk memerangi orang bukan Islam, iaitu dengan dimulakan terhadap mereka yang lebih dekat. Ya. Kemudian barulah bertindak memerangi mereka yang jauh. Maknanya kaedah-kaedah peperangan juga diajarkan. Ya. Strategi peperangan diajarkan. Sebab dulu perang musuh kat sini, ni kat sini, kan? Mereka sebenarnya saling tahu dah. Ada musuh, kan? Yang ni hantar perisik, yang ni pun hantar perisik. Ya? Ha, dia ada strategi peperangan dia, kan? Ha, tu. Dan pernah satu ketika, ya, tentera Islam ni kalau perang ni biasanya serba kekurangan lah. Ya, senjata, tentera dan sebagainya. Ya. Jadi ketika mana satu ketika tentera musuh sedang apa? Kata buat arsikan. Yang mana ketika itu tentera Islam sedang sugi. Ya? Sugi merupakan sunnah ataupun siwak kita panggil, kan? Jadi tentera bukan Islam tengok. Tentera musyrik tengok. Oi, dia kata. Hebat orang Islam ni. Ya? Dia tengah asah gigi. Dia tengah asah gigi. Ini kalau kena kokak ni habis ni. Senjata tak ada tapi dia asah gigi. Itu juga strategi yang menggerunkan, nampak tak? Ya. Orang bukan Islam dia tak ada strategi peperangan. Dia lebih kepada kekuatan. Ya. Tapi Islam dia ada. Sebab tu kalau perang secara ni kita sebut dah tadi, dia orang takkan menang. Tapi kalau perang saraf, tengoklah hasilnya pada hari ini. Ya? Tengok macam mana remaja kita, belia kita, anak-anak kita. Ya, kita kena risau, tuan-tuan. Ya, hari ini kalau ikut daripada apa ni, budak-budak darjah 6 dah tak nak sambung sekolah dah. Ya? Kalau tuan-tuan duduk dengan budak-budak yang bawa Grab Food tu, bawa apa? Panda, Food Panda tu. Ada yang straight A, SPM. Tapi tak nak sambung belajar. Rugilah. Memang sekarang ni dia dapat. Boleh dapat. Kalau dia rajin, boleh dapat 3-4 ribu sebulan. Tak perlu masuk U pun tak apa. Tapi benda ni bermusim. Benda ni bermusim. Kita khawatir nanti bila dia dah habis keadaan macam ni. Dia ketinggalan daripada sudut ilmu pengetahuan. Dan terpaksa bersaing dengan kaum-kaum lain yang lebih mementingkan pendidikan dan pengajaran dalam kehidupan. Ilmu tu penting. Cuba tuan-tuan duduk. Tak salah. Bukan kata-kata bawa Grab Food tu salah. Tak. Tapi sayanglah. Kan? Straight A boleh masuk universiti, boleh sambung lagi belajar, boleh mendalami ilmu lagi. Tapi pilih jalan tu. Dan adik-adik yang di bawah pula, dia tengok macam tu. Dia tengok abang dia tak payah masuk U pun. Boleh pegang duit banyak. Kan? Jadi budak darjah 6 sekarang ni, ini maklumat-maklumat yang guru-guru kita juga bagilah ni. Kan? Tak nak sekolah. Habis darjah 6, nak buat apa? Kan? Tu. Jadi sama-sama lah tuan-tuan. Kita fikir-fikirkan apa juga kebaikan untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Betapa peri pentingnya ilmu pengetahuan untuk mereka, untuk bawa diri mereka, untuk terus pergi ke depan, di saat dunia semakin mencabar. Saya kira itu sajalah perkongsian pertemuan kita. Mudah-mudahan sedikit itu memberi manfaat pada diri saya dan tuan-tuan. Sebagaimana kita sebut, tuan-tuan, panjang-panjangkanlah kebaikan yang dapat daripada perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kepercayaan yang tuan-tuan beri. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul as. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.